Minggu 24 September lalu, Babin Kamtibmas Polsek Angata, Bribka Martono, bersama Babinsa Koramil Landono, Sertu Suheryanto melaksanakan pengamanan TPS sekaligus memberikan bantuan berupa makanan ringan dan minuman terhadap warga Desa Boloso yang mengunjungi TPS dalam rangka pemilihan Kepala Desa Boloso tahun 2023. Dalam kegiatan ini, Bribka Martono juga mengimbau pada warga agar membantu Polri, khususnya Polsek Angata, dalam mensukseskan pemilihan kepala desa agar berlangsung aman, damai, dan kondusif. Tim Humas Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV.